Semua selamat hari raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Memandangkan tahun ni masih MCO lagi, maknanya saya tak dapat lagi pulang beraya di kampung saya untuk kali yang kedua. So hari raya hari ni, Allah nak habis pula. So hari raya hari ni saya nak pergi beraya di kedai aksesori kereta. Okay, tak adalah, bukan saya nak pergi beraya kat sana. Saya nak pergi pasang lampu depan saya ni. Saya beli lampu ni daripada Lazada, Lazada Eagle Eye atau Lamp. Korang boleh tengok kat situ kalau siapa-siapa nak beli. Kat situ banyak jenis lampu yang ada yang you all boleh pilih. And then, so kalau ada diskaun cepat-cepat pilih. Saya, sebab saya pun beli lampu ni masa diskaun raya 5 hari bulan 5 hari tu. Korang ikut saya pergi pasang lampu depan. Kita tengok macam mana diorang buka and then pasang lampu tu. Right, jom kita. Selamat Hari Raya. Tak balik, balik mana? Bangladesh? Bangladesh. Bangladesh eh, bukan Pakistan? Pakistan bukan? Islam. Bangladesh lah. Selalu sana raya masak apa? Mana? Biryani. 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 Saya main teka je. Selalu pun itu, hari pun ada biryani, saya punya kawan nasi. Okey. Biryani kari kambing ah. Kari kambing, kari lembu. Ni ada masak tak? Hari raya? Ada masak sendiri? Ada. Ada? Oh, pandai masak eh? Boleh. Hari raya ada masak. Patutnya hantar sini sikit. Patutnya hantar sini sikit bagi saya rasa. Limau. Boleh lah. Oh,
Lampu yang saya pilih ni orang panggil lampu koplas. So kalau nak beli yang okay, ikutkan lampu ni kira macam Mugen style. Tapi kalau nak beli yang betul-betul ori Mugen tu agak mahal, dalam dalam apa 5,000 lebih ke atas ya. Thank you.
selamat hari raya.